Assalamualaikum dan selamat pagi ke Guana Gamut Belaka. Jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Okey, untuk hari ni aku nak review aku punya washer plus dryer 2-in-1, iaitu daripada brand Hisense. Kalau korang nak tahu, sejak kebelakangan ni ramai orang kata trend kan ni beli apa washer plus dryer itu especially banyak yang beli daripada brand Kang belikan. Kalau yang paling mahal pun brand LG, itu pun harga dalam RM3,600. Ada brand LG, ada brand Toshiba yang terbaru pun ada, higher pun ada yang brand untuk apa washer plus dan dryer 2-in-1. Tu banyak trend kan ni. Tapi yang 2-in-1 washer plus dryer ni banyak yang top, apa dia, yang front loader lah. Bukan yang top loader lah. So hari ni aku tanpa memuasa aku nak introduce ini lah brand Hisense. Pios ada sistem ni ada banyak, ada banyak option kan. Pios ting ada Pios. Ni Pios jet ni stand for kata bila water inlet dia pakai Pios jet, dia punya sumbu ni memang kuat. Lepas tu jadi apa inverter, siap akan layer inverter, imbas elektrik. Okey, aku punya model 10 kilo washing, 6 kilo dryer. Ya, ada satu model, ada satu varian itu 8 kilo basuh, tak silap aku 5 kilo dryer lah, ada satu model. Okey, nanti aku bagi tahu harga dia berapa. So untuk okey, kenapa aku beli Hisense ni? Okey, sebenarnya ini adalah produk yang keempat aku beli. Beli produk Hisense ni sebenarnya aku, pertama aku memang suka produk Hisense, satu lagi murah, satu yang kedua barang-barang dia aku pasti memang berbaloi, kata kena dengan selera aku, tak adalah mahal sangat, kena dengan bajet aku. Satu lagi, yang ketiganya sofa aku pakai tak ada masalah setakat ni. TV aku beli, washing machine yang top loader dekat rumah pun satu lagi pun aku beli juga. Sebab aku beli Hisense ya. Satu lagi yang bagusnya Hisense ada banyak promosi ya. Dan aku beli ni dekat banyak, aku beli kat official Shopee ya. Kalau barang elektrik memang aku memang suka beli dekat Shopee ya, banyak. Nanti nak saya, kalau aku ada rumah landed ke, aku akan beli totally, aku beli rumah apa beli kat barang Shopee ya. Sebab banyak promosi ya, TV pun murah. So sekarang ni aku tengah dryer, option dryer. Apa ada? Dia ada cotton dry, ada synthetic dry, wash and dry. Ni bahagian ni sebelah ni untuk dryer dan sebelah ni untuk masuk untuk basuh. Inilah option yang dia ada bagi. Simple je. Lepas tu ni bahagian letak sabun untuk apa? Sabun dan orang kata letak softener dekat sini, softener dekat sini. Sekarang ni dengan dry. Okey. Tinggal ni stand for ni semua ni adalah digitalized 24 minit. Sebenarnya ni banyak option kat sini, ada temperature lah, kita nak option nak pilih spin option. So ni punya sound option, dry level, delay end. Kalau kita nak cepat, kita boleh dekat sini. Kita bila kita dah pilih kat sini, dia punya option kat sini, kita akan ada tekan start kat sini lah. Atau kalau nak stop ke, ada apa emergency apa, kita boleh stop kat sini. Itu yang bagusnya tu Hisense ni. Sebab satu lagi, dari segi eksterior dia memang nampak mewah, nampak cantik lah, kena dengan peti ni. Tapi masalah malangnya peti aku beli lagi sebab nak cepat. Ni yang bagusnya lah. Satu lagi yang aku suka ni, ada quick 15 minit. Quick 15 minit ni aku suka. Tapi aku rasa semua mesin basuh dah ada lah kan ni. Tapi minta maaf lah ni, first ni kali pertama aku pakai yang jenis front loader. Ni bahagian dry. Lepas tu yang bagusnya dia ada basuh and then selepas tu dry. Dia ada mode ni. So bila kita select wash and dry, dia akan ada banyak ni, ada dia akan keluar appear dekat sini. AV AV mode kat sini, dia akan keluar dekat sini. Mula-mula dia akan keluar basuh, lepas tu naik air, buang turunkan air. And then lepas tu jadi spin kat sini. Lepas spin ni ada tulis matahari, nampak tak? Kita tengah dryer ni, stand for dryer. Itu yang bagus kan. Lepas tu tak ada allergic care untuk orang allergic semua. Lepas tu yang paling best, ada drum clean. Lepas kita basuh, lepas dalam beberapa bulan dah orang kata dah banyak kali pakai, kita boleh drum clean sekali. Yang bagus ni lah. Itu saja aku nak review. Okey, betul. Okey, untuk pemasangan, pertama sekali yang aku akan tunjuk pemasangan dia, korang kena ambil take note. Minta maaf abaikan rumah yang aku kata tak proper. Sebab aku belum pasang kabinet lagi. InsyaAllah nanti ada rezeki aku akan pasang kabinet dapur. Plus dengan ni, apa dia, untuk peti sejuk ni. Okey, untuk pertama, dari segi pemasangan ni,
Okey, pertama sekali bila kita dah letak dah sampai peti ni dalam kotak, daripada anda beli Shopee ke beli kat mana-mana ke, make sure korang kena buang ni, apa ni, shipping box lah ni. Pertama sekali korang kena buang, wajib buang ni, wajib buang dekat belakang ni. Yang ada 4 skru kan ni, 1, 2, 3, 4 kat belakang kat belakang korang kena check betul-betul. Sebab ni shipping box ni tujuan dia bila kita nak pindah rumah ke apa, korang kena pasang balik supaya dia punya drum ni tak ada apa vibration ke rosakan apa. Korang kena buang. Bila korang tak buang, mesin basuh ni bila kita spin dia akan makin kuat bergegar vibrate macam tu. Sebab dia satu je korang tak buang ni. Korang kena check betul-betul ni. Buang yang ni dulu shipping box. Okey, lepas tu bila dah buang ni ingatkan dah settle lah. Okey, rupanya bila dah settle semua, lepas tu aku yang tak cerdiknya aku letak drink kat sini. Drink ni dekat hose kat sini. Dan kan ni hose ni dia aku letak dekat atas ni. Sebab tu lah bila pakai washer dryer ni, untuk model Hisense ni, model lain aku tak pasti. Korang wajib drain ni korang kena tinggikan masuk dekat ni. Wajib cari tempat tinggi drain ni, tempat drain ni, outlet ni. Wajib tempat tinggi. Sebab bila korang tak buat macam tu, dia akan keluar aerocoat F01. Nanti dia akan keluar aerocoat dekat sini. Aerocoat dia bergantung pada ni lah, situasi lah. Ni inlet air kat sini aku buat kat sini. Sorry lah sebab ni tegang ni nampak. Sebab dia dia punya hose ni pendek sikit. So nanti aku perkenalkan ada beberapa aerocoat kat sini. Ni korang kena make sure korang kena ni lah, banyak kena baca book manual kat sini lah. So korang pasang ni, baca yang ni dulu. Okay, ini adalah list aerocoat ni, forkcoat dekat Hisense ni. Okay, aku rasa mesin basuh lain pun dia punya standard pun benda yang sama juga. Okay, untuk sekarang ni tak ada masalah. Mula-mula pakai ni memang aku zero knowledge . Aku tak drink kat sini. Lepas tu tiba-tiba keluar F01. Aku ingatkan main air water inlet ni masalah, air selur ke apa. Rupa-rupanya bila aku telefon technician, hose ni kena letak kat atas rupanya. Aku baru tahu. Sebab dalam ni dia ni ada integrate kali, ada pump kat sini. Dia akan keluar tembak, keluar dekat sini. Itulah fungsi dia. Sebab tu aku baru faham jugalah. Okey, sebagai bukti je. Okey, korang kena baca kat sini. Nampak tak? Nampak tak hose? Ni, dia max. Okey, dia punya minimum ketinggian 770 cm. Nampak tak? So, kira betul lah ni. Sebab ni kira kandang-kandang tinggi pun dalam 700. Betul lah. So, nampak tak? Ni kena baca ni lah. Ni yang penting ni. Ni note paling penting. Aku pun baru tahu sebenarnya. Itulah saja. Kalau ni akan bagi yang ni bentuk U ni untuk pasang sink kat sini. So itu sajalah aku nak share review mengenai Hisense washer plus dryer. Aku tak tahu apa model. Tapi korang model Pure Jet punya. Tapi korang boleh tengok dekat Shopee ataupun Shopee ataupun Lazada official. Aku beli ni masa promosi ni, harga dalam memang murah, sangat-sangat berbaloi lah, RM2,049. Lepas tu aku tambah RM100 untuk warranty setahun lagi. Yang akan already warranty dah setahun, lepas tu aku tambah setahun lagi, kira-kira 2 tahun daripada insurans AIA. So far alhamdulillah lah aku pakai ni. Nanti aku bagi link dekat bawah, korang boleh beli. Select Hisense, orang kata alhamdulillah the best lah. Korang boleh, selain tu korang boleh beli Kain, Toshiba, Haier, LG. Tapi ini memang aku bagi ni yang budget punya lah. Ni budget punya. Dari segi luar pun cantik, fungsi pun bagus, tak ada masalah. But dia punya note dia pun memang berkualiti, sangat berkualiti. Itu saja aku nak bagi tahu. Okay, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk yang tu yang ada label jadi kita boleh hijau kat sini. Nak tinggi semua tu supaya orang kata ada ruang ni, ruang ventilation untuk hot washer ni, udara panas ni. So, okay, bye.